sarapannya udah siap. Tolong panggilin adik-adik kamu, nak. Iya. Nih, aku juga, Bu. Jadi hari ini harapannya semua harus on time. Ya, gak ada yang boleh ngaret. Ini schedule-nya Boni padat banget nih, gak cuma syuting. Dia harus pemotretan iklan, terus ada juga jumpa fans. Semua harus tepat waktu, semua harus paham. Kinerjanya itu harus pasti, ya, ngerti gak? Untuk itu Boni gak usah sekolah hari ini. Hari ini harapannya semua harus on time, ya. Gak ada yang boleh ngaret. Ini schedule-nya Boni padat banget nih, gak cuma syuting. Dia harus pemotretan iklan, terus ada juga jumpa fans. Semua harus tepat waktu, semua harus paham. Kinerjanya itu harus pasti, ya. Ngerti gak? Untuk itu Boni gak usah sekolah hari ini. Mas, jangan dong, Mas. Biarin Boni sekolah dulu, abis itu kan bisa syuting, Mas. Sekolah itu penting. Siapa kamu? Di sini aku yang atur, aku manajernya. Ya, aku susah-susah nyariin job buat Boni, biar duitnya banyak. Yu nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut campur, diem aja. Bisa kayak gitu kan? Boni nggak bisa sekolah dong. Boni bisa ketinggalan pelajaran nih. Eh, Bon, makannya cepetan habisin, habis itu langsung kerja. Om, aku mau nemenin Boni ya, Om. Jadi aku mau nyiapin barang-barangnya dulu. Gak usah, Kak. Misalnya jangan ikutan barus. Kakak kan baru masuk sekolah. Ntar ketinggalan banyak, biar aku sendiri aja, Kak. Lagian ada Om Jaka kok. Iya benar itu kata Boni, nak. Jangan semuanya bolos. Biarin Boni aja deh, gak apa-apa. Tapi kalian jangan ya. Udah, ayo. Kalian juga harus sekolah, sekolah itu penting. Dan sekarang kalian sarapan dulu ya. Udah aja deh, langsung berangkat aja ke sekolah. Di sini Boni nih yang perlu banyak makan. Gizinya harus seimbang, karena dia paling capek penghasil uang di sini. Ya kan, Bon? Mas, biarin mereka juga selesaiin sarapannya dulu, Mas. Nggak usah, ayo langsung berangkat. Ini kenapa di keluarga ini mukanya tegang semua sih? Senyum dong. Tertekan banget, ada apa sih? Hah? Ayo dong senyum, semangat, masih pagi nih, auranya jelek nanti. Ayo dong. Ayo dong, pagi-pagi itu penuh semangat seharusnya. Senyum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarapan lagi, nak. Sarapan yang banyak ya. Bu, Boni berangkat dulu ya, Bu. Iya, nak. Kamu hati-hati ya, nanti di lokasi syuting kamu harus bisa jaga diri ya. Iya, ya. Bu. Mas Jaka ngapain pesen ojek? Mas Jaka! Mas Jaka pesen ojek buat Boni? Iya,
Ayo Bo, naik. Mas, dia sendiri ke tempat syutingnya? Tapi Om, Bonnya belum tahu tempat lokasinya di mana. Alah, udah nggak usah manja. Tukang ojeknya udah tahu kok. Kamu tinggal duduk doang di sini. Ayo sini. Bang, hati-hati ya Bang ya, bawa ojeknya ya. Hati-hati nih anak saya. Beres, Bu. Bu, ini jalan dulu ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati ya, sayang. Mas, gimana sih, Mas? Kok Mas gak temenin Boni? Mas kan manajernya. Alah, berlebihan deh. Aku sibuk mau nyari job yang banyak buat Boni. Iya dong, kalau gitu nanti Boni aku susulin aja ya, Mas. Apaan sih? Udah kamu kerja aja, double job tuh kan, jualan panci, jadi asisten dokter, banyak duit deh. Ya enggak? Aku pergi dulu ya. Cium tangan aku. Mukanya jangan begitu, jangan moyo. Ya Allah, lindungilah Boni ya Allah. Maafkanlah aku yang gak bisa menjaga titipanmu.